Perusahaan Otobis Sudiro Tunggal Jaya, atau biasa disingkat STJ, kembali melakukan gebrakan yang heboh, dan langsung viral di jagat bismania Indonesia. Beberapa hari yang lalu, perusahaan otobis yang berasal dari Maospati, Provinsi Jawa Timur ini, melakukan program peremajaan armada bis, dengan langsung membeli 25 sasis bis Mercedes-Benz 1526, untuk menggantikan beberapa armada bisnya, yang sudah cukup dimakan usia. PO Sudiro Tunggal Jaya, telah mencatatkan rekor yang cukup baik, untuk menjadi satu-satunya perusahaan otobis, yang memiliki perkembangan sangat pesat, sejak didirikan pada tahun 2017 yang lalu. Baru saja menginjak usia 5 tahun, perusahaan otobis Sudiro Tunggal Jaya, langsung menggebrak dunia transportasi bis di Indonesia. Walaupun masih berusia sangat muda, namun perjalanan panjang pemiliknya di dunia transportasi Indonesia, telah memberi pemahaman dan keahlian yang mumpuni, untuk menjalankan sebuah perusahaan transportasi bis antar kota antar provinsi. Hal ini cukup terbukti dengan sangat pesatnya perkembangan STJ, hanya dalam kurun waktu yang amat sangat singkat. Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para pelanggan setianya, perusahaan otobis Sudiro Tunggal Jaya melakukan program peremajaan armada bis dengan membeli langsung 25 sasis bis Mercedes-Benz 1526 dan semua sasis ini sudah dikirim ke karoseri Laksana di Ungaran. Konvoi 25 sasis bis Sudiro Tunggal Jaya menuju karoseri bis Laksana di Ungaran langsung menjadi hal yang sangat viral dan cukup menghebohkan jagat bismania Indonesia. 25 sasis bis Mercedes-Benz 1526 yang dibeli oleh perusahaan otobis Sudiro Tunggal Jaya merupakan sebuah program jangka panjang dari peremajaan 80 unit bis milik Sudiro Tunggal Jaya. Namun dikarenakan keterbatasan jumlah sasis bis yang tersedia, maka program peremajaan bis Sudiro Tunggal Jaya diawali dengan 25 armada bis terlebih dahulu. Ki Agus sebagai pemilik Sudiro Tunggal Jaya, memang terlihat lebih memilih karoseri Laksana dalam pembuatan bodi bisnya pada akhir-akhir ini. Itulah sebabnya, dalam program peremajaan armada bisnya kali ini, 25 sasis bis terbaru Sudiro Tunggal Jaya akan dibalut bodi bis buatan karoseri Laksana nantinya. Selamat dan sukses bagi Sudiro Tunggal Jaya atas program peremajaan armada bisnya.